Pegang semuanya, Pak. Oh, kita apa? Cara nak solat, cara nak apa? Apa tu apa? Apa lagi? Apa? Wuduk dan sebagainya. Itu contoh fiqh dalam apa? Nak apa tu apa? Jenis-jenis air dan sebagainya. Sedangkan fiqhun dalam bahasa Arab Al-Quran dia lain. Al-fiqhu. Ini panjang sikit ke tuan-tuan eh. Saya terjemah di dalam ambil bahasa itu. Al-fiqhu adalah at-tawassulu ila ilmin ghaibin bi'ilmin syahidin. Itu dia panggil al-fiqhu. Dalam bahasa kita sebut sebagai pemahaman. Al-fiqhu. Itu ya. Bila terjemah al-fiqhu, terjemah bahasa Melayu, dia jadi fiqh. Orang Melayu sebut fiqh, term dia lain. Istilah fiqh dalam bahasa Melayu lain. Al-fiqhu dalam bahasa Arab Al-Quran, dia lain. Apa makna at-tawassulu? To arrive to the knowledge of the unseen. The unseen. Makna untuk sampai kepada ilmu yang gaib, pemahaman ilmu gaib, melalui ilmu yang nampak, syahidin. Itu dia panggil al-fiqhu. Ha, nampak? Ha, itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mengaji bahasa Arab Al-Quran, tuan-tuan takkan nampak. Itu sebab kenapa tuan-tuan, nak motivate kita belajar bahasa Arab Al-Quran, tuan-tuan ni, antara the best motivation adalah solat yang khusyuk. Tapi hari ini kenapa kita rasa kita khusyuk solat, tapi semangat kita nak hafal Quran, semangat kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran, dia tak meningkat. Meaning that something wrong with our solat. You have to check that. What is the meaning of solat? Kalau saya tanya tuan-tuan, apa makna apa tu solat dalam bahasa Arab dipanggil solat yang kita sebut usolli, solat yusolli atau usolli, apa makna tu dalam bahasa praktikal eh? Saya tak mahu tuan-tuan faham tu dalam bahasa teori. Kalau dalam bahasa teori, saya usolli, saya solat, you don't understand, until unless you know what is the right meaning in the Quranic term. What is the meaning of solat? You solli ataupun usolli? Yang tu nanti kita akan bahas dalam seminar. Tapi kalau tuan-tuan rasa apa yang saya sebut kat sini, tuan-tuan rasa masih lagi tak begitu clear, so you better check balik you punya solat. Because it is a very important, apa tu dia panggil, antara apa tu ibadat yang very important in our life. Okay, dan benda yang Allah akan assess di akhirat. Okey, itu kita nak ambil perhatian tuan eh. Okey. Jadi Allah sebut tu balik-balik pada perkataan lawa tadi. Jadi macam mana nak tahu apa makna lawa? Lawa lawan dia amal soleh. Amal soleh tuan-tuan dia ada 3 ciri. Okey, saya ringkaskan sebab kita ada lebih kurang 3 minit. Okey. Okey. Amal soleh dia ada 3 ciri. Ciri yang pertama amal soleh adalah apa? Apa? Ciri pertama amal soleh ada. Nanti kita akan elaborate benda tu nanti pada bab 15. Okey, sebab kita dah cakap tadi bahawa ciri orang yang bertakwa ni dia ada 2. Amanu wa amilus solehan. Jadi amal soleh ni, amal soleh tu dia sama dengan perkataan at-taqwa, compliance. Okey, ciri pertama amal soleh adalah dia panggil sebagai ikhlas. Ikhlas. Ikhlasun. Dalam bahasa Arab asal perkataan akhlasa, ikhlasun. Jadi hari ini kita terjemah ikhlas apa dia? Ini ulang balik tuan. Ikhlas apa? Macam mana seorang tu ikhlas? Apabila dia melakukan kerja tidak mengharapkan balasan. Betul tak betul? Kenapa tuan-tuan senyap? Betul tak betul? Betul eh? Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan kata betul untung saya ini. Kenapa? Tuan-tuan kerja kat Petronas ikhlas tak ikhlas? Ikhlas eh? Tapi tuan-tuan harapkan apa? So maknanya? So macam, hari ni pulangkan semua duit gaji. Jangan pulang kat majikan. Jangan pulang kat majikan. Pulangkan kat Mak Tafis. You dah dapat gaji bulan ni kan? Alhamdulillah. Okay, bagus juga eh. Kita pegang prinsip-prinsip tu nak. Okey. Sekarang ni ikhlas melakukan sesuatu pekerjaan tidak mengharapkan balasan. Bagus juga tuan-tuan. Tuan-tuan pegang, saya tak nak tu. Tuan-tuan pegang. Okey. Macam mana nak tahu benda tu betul tak betul?
Macam mana nak tahu kita punya sekarang ni prinsip yang kita pegang? Ikhlas tu makna tidak dia panggil melakukan suatu kerja tidak mengharapkan balasan, itu betul tak betul? Macam mana kita nak tahu benda tu betul tak betul? We have to check. Sekarang tuan-tuan kata ikhlas melakukan kerja tidak mengharapkan balasan. Saya kata tidak. So we have two different opinion. So how to solve? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Allah kata apabila kita berbeza pendapat satu perkara, balik-balik kepada Allah, balik pada Al-Quran. So makna ikhlas Allah letak dalam Al-Quran pada surah apa? Pada surah Al-Bayyinah. Tuan-tuan balik cek balik pada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah sebut wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Kalau tuan-tuan baca translation, tuan-tuan takkan faham. You have to know the language. Okay, saya terjemah sekarang. Okay, based on the language, based on the language, tapi saya terjemah with the right definition. Okay, wama umiru, tidak kamu disuruh illa melainkan liya'budu. Apa ni liya'budu? Li tu mana? Yang dikata kamu wama umiru tu benda. Tidak kamu disuruh wahai manusia dalam hidup ni. Li kecuali tujuan hidup tu adalah ya'budu, apa makna? Kalau tuan-tuan baca terjemahan dia kata mengabdi, apa ni, menyembah. Tapi asal perkataan yang lebih tepat untuk sebut ya'budu tu adalah mengabdikan diri. What is the meaning of mengabdikan diri? To follow the rule and regulation. Sebab hamba tu kerja dia follow the rule and regulation. Jadi sekarang ni tidak kamu disuruh dalam hidup ni wahai manusia kecuali tujuan, makna perkara yang nombor satu penting adalah mengikut peraturan Allah. Dan di hujung ayat tu Allah kata mukhlisin. Apa makna mukhlisin? Tuan-tuan kalau mengaji bahasa buat tuan-tuan apa makna mukhlisin? Mukhlisin ni dalam bahasa Arab kita sebut dia isim fa'il. Isim fa'il makna pembuat. Dan kita terjemah apa? Itu orang-orang yang ikhlas. Baru tuan-tuan faham kalau tuan-tuan terjemah. So siapa orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas adalah orang yang dalam hidup ini mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu orang yang ikhlas. Jadi satu syarat pertama untuk amalan al-tima, dia mesti ikhlas. Apa makna ikhlas? Mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. So nak ikut peraturan Al-Quran macam mana? Kena belajar peraturan tu. Dan balik-balik tuan-tuan, belajar tajwid, belajar bahasa Arab Al-Quran dan sebagainya. So bermakna hari ini kalau kita tidak belajar tajwid, kita tidak belajar bahasa Arab Al-Quran, macam mana kita nak jadi orang yang ikhlas? Dan kalau syarat pertama Allah nak terima suatu amal itu adalah ikhlas, bermakna kalau kita tidak penuhi syarat itu, Allah akan terima kita punya apa? Nampak? Hari ini tuan-tuan, kita bekerja, kita boleh dapat duit, apa lagi? Kita dapat penat, dapat stres. Tapi orang yang ikhlas tuan-tuan, dia bekerja, dia dapat duit, okay? Dia dapat ketenangan, dia dapat pahala, dan dia dapat kecukupan dalam hidup. Dan apa yang dia dapat tu bawa dia dekat pada Allah. Itu tanda-tanda tuan-tuan Allah terima amalan kita. Cuba cek balik tuan-tuan, Cuba cek balik hari ini kita kerja macam mana. Kalau kita kerja hari ini stres, kita cek balik kat mana silap saya. Tapi hari ini kita selalu kalau stres, kita tak tengok diri kita, kita tengok apa? Yang luar sana. Saya stres ni sebab kerja banyak. Saya stres ni sebab jam. Saya stres ni sebab apa tu, rakan kerja saya ada masalah. Saya stres ni sebab bos saya ada masalah. Okey? Kalau tuan-tuan nampak masalah duduk di luar, sampai bila tuan-tuan takkan boleh solve tuan-tuan punya stres? Yang ni yang tuan-tuan nak kena belajar daripada solat yang khusyuk tu dan daripada bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan, itu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bimbang tuan-tuan. Allah tak demand kita belajar tu banyak-banyak. Sikit aja. Allah minta kita sikit saja. Ahsanul amal dawamuha wa inqat. Sebaik-baik amal dia buat sedikit tetapi betul. Itu saja. Tapi sikit pun manusia very selfish tuan-tuan. Okey? Nak mengaji bahasa Arab Al-Quran seminggu sekali. Apa dia cakap? Tak ada masa. Dia kerja tiap-tiap hari daripada pagi sampai petang sampai malam. They can allocate all their time, all their resources. Allah minta sikit je masa dia. Dia tak bagi. Itu sebab Allah seksa dia. Siapa yang bekerja hari ini tidak ikut peraturan Allah, Allah akan seksa dia. Dan tanda seksaan itu adalah stres.
Itu sebab doktor kata kata stres itu adalah neraka dunia. Neraka dunia. Dan dalam hadis Rasulullah SAW sebut, dia kata di dunia ni ada syurga ni. Dan syurga itu adalah ketenangan. Siapa tidak masuk dalam syurga dunia, dia pasti takkan masuk syurga akhirat. Itu dalam hadis yang sahih. Tuan-tuan, itu yang kita nak ambil iktibar tuan-tuan. Moga-moga sedikit sebanyak yang kita lakukan ni betulkan balik pemikiran kita, belajar balik cara yang betul tuan-tuan. Itu sebab kenapa saya cuba juga nak buat tahun ni seminar. Kalau tak ada memang saya tak plan lah nak buat tahun. Saya ulang lagi tuan-tuan seminar ni yang nama tajuk tu adalah Ya Allah Terimalah Solatku. Okey. Dan benda ni ada kaitan dengan kehidupan kita, day to day activity kita. Apa tanda solat kita khusyuk, apa kaitan dengan kita punya day to day punya activity. Okey. Dan setakat ni saya dah beritahu tadi, setakat ni kita buat seminar ni first round 7 akhir bulan. Tapi 7 bulan dah penuh dah 500 audience. Dan sekarang ni kita buka lagi satu untuk 14 hari bulan. Sebab dewan tu ada kosong di UTM tuan, di UTM dekat sini saja. Jadi kalau tuan-tuan nak apa, nak rasa-rasa ada kelapangan, mari datang Tapi tuan-tuan daftar awal Biasanya orang Melayu ni dia suka daftar akhir. Okey, macam saya ada buka early bird. Saya baru petu iklan yang lepas 3 minggu je. 3 minggu iklan. Tapi orang hari yang terakhir tu sampai malam dia mesej dekat staff saya sebab nak register malam tu juga. Okey, sampai hari akhir. Okey. Tapi first round dah penuh 7 bulan, tapi hari ni baru second day Second day saya iklan, semalam iklan dekat Maybank. Hari ni jadi kalau tuan-tuan rasa nak itu tuan-tuan apa? Daftar awal lah. Okey, mudahkan pengurusan kita insya-Allah. Dan kita sebut ni kita nak buat ni untuk sumbangan penerima tahfiz Al-Quran Al-Quran sebenarnya. Okey, sebab kita banyak lagi program nak buat. Tanah ada beli dah tapi duit tak ada nak buat lagi. Okey, jadi insya-Allah kita kena buat pelan-pelan dulu. Okey, setakat tu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Biasa tuan-tuan, siapa-siapa nak bersumbangan pada penerima tahfiz, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran.